Pemirsa, Ketua PBHI Julius Ibrani bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan dukungan terhadap Aiman. Menurut Julius, hal yang disampaikan Aiman seharusnya menjadi kritik untuk membangun pemilu. Sementara itu, aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin mengkhawatirkan pola aparat yang mengejar pemberi informasi dalam kasus Aiman bisa mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Saudara Aiman Wicaksono yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU, itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan satu dua paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Mas Aiman kuasa hukum sedang dan ahli hukum pers itu terkait dengan hak tolaknya gitu. Sehingga harusnya hak tolak dulu kemudian dibatalkan. Jadi mungkin itu, dan saya pikir kasus ini tidak layak dilanjutkan karena ini bagian dari ekspresi dan kritik yang harus direspon secara positif. Kriminalisasi pasal berdasarkan pasal 14 dan 15 UU 146 ini kan berita bohong ya. Sementara apa yang disampaikan oleh Mas Aiman itu sebetulnya adalah suatu bentuk kritik yang mengingatkan netralitas aparat, yang sebetulnya ini nggak cuma sekali saja disampaikan, tapi sudah berkali-kali disampaikan tidak hanya oleh Mas Aiman, tapi juga oleh individu lain dan juga oleh NGO maupun lembaga-lembaga. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Berbagai dukungan untuk Aiman juga terus berdatangan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI. Selamat sore, Mas Julius, apa kabar? Selamat sore, siapa? Terima kasih, kabar sehat. Baik, Mas Julius, hari ini Anda dan teman-teman mendatangi gedung PN Jakarta Selatan. Apa yang melatar belakangi PBHI dan beberapa kelompok lainnya datang untuk memberi dukungan kepada Aiman Wicaksono? Ya, ada beberapa pertimbangan yang cukup fundamental yang kaitannya menjadi bagian dari advokasi PBHI dan teman-teman koalisi selama belasan tahun. Pertama tadi adalah soal kebebasan berekspresi, ya, dalam bentuk pendapatkah, dalam bentuk kritik terhadap negara yang dijamin undang-undang dan sepatutnya tidak boleh dikriminalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, PBHI juga bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai apabila ini dalam kaitannya dengan durasi pemilu, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, maka materi yang harus yang disampaikan oleh Saudara Aiman itu menjadi bagian dari yang kita jaga. Yang kita jaga dalam arti ini harus dijadikan perbaikan, materinya harus masih dijaga di dalam koridor penyelenggaraan pemilu. Apabila dia dugaan pelanggaran etik ke Bawaslu, administrasi dan juga segala macam, tidak pada koridor kriminalisasi pidana. Nah, ini dua hal yang mendasari kami, mengapa kami bersolidaritas untuk Saudara Aiman Wicaksono. Nah, terlebih lagi ini menjadi pijakan ke depan, ya. Jika pemilu diawali dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, dinodai lewat peristiwa kriminalisasi, maka kita sudah bisa memberikan proyeksi ke depan bahwa ekspresi-ekspresi kritis masyarakat sipil, ekspresi-ekspresi kritis dari berbagai macam komponen yang lain termasuk para politisi itu juga masih dalam ancaman baik kriminalisasi ataupun represi dalam bentuk lainnya. Ini kira-kira yang menjadikan kami
perlu dan penting untuk bersolidaritas bagi Aiman, karena merupakan ancaman juga bagi kita semua di sini. Baik. Apakah menurut Anda penyidik ini artinya telah melakukan kesalahan saat melakukan penyitaan ponsel Aiman, saat Aiman diperiksa oleh penyidik dalam statusnya sebagai saksi? Ya, saya sebelum berangkat ke persoalan teknis soal penyitaan atau penggeledahan ya, kita harus dudukan dulu persoalan ini, gitu. Bahwa Aiman adalah tim sukses atau caleg itu merupakan hak pribadinya dalam konteks politik. Tetapi yang menjadi materi pokok dalam laporan terhadap Aiman dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan oleh pihak kepolisian adalah informasi, pesan, pendapat, dan atau kritik yang disampaikan oleh Aiman. Itu dulu. Yang isinya sebetulnya adalah kritik terhadap kekuasaan agar tidak bablas, agar selalu dibatasi demi pemilu kita yang demokratis. Dan kemudian ini dikonfirmasi melalui pemeriksaan di mana salah satu rujukan yang beredar di pemberitaan kami baca, rujukan dalam pemeriksaan Aiman yang kemudian dijadikan alat bukti adalah pemberitaannya. Nah, maka saya harus katakan dalam titik ini berarti ada dua koridor yang tidak boleh dilewati ketika memeriksa materi atau substansi yang disampaikan oleh Aiman. Pertama adalah materi pemberitaan, yang artinya dia harus tunduk pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Ada hak jawab di sana, ada hak tolak di sana, bahkan ada pelaporan dugaan kode etik, pelanggaran kode etik jurnalistik ke Dewan Pers. Apakah mekanisme ini berjalan? Sepanjang pengetahuan saya ini tidak berjalan, jadi tidak ada pemeriksaan di Dewan Pers. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitannya dengan dugaan pengerahan aparat negara untuk pemenangan satu dua calon tertentu, yang artinya dalam koridor penyelenggaraan pemilu. Nah, mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, pengawasan dan segala macam itu ada di Bawaslu. Dan sepanjang pengetahuan saya koridor ini juga tidak berproses sama sekali atau bahkan tidak dilalui, tahu-tahu langsung kriminalisasi, proses pemidanaan lewat LP, pelaporan pidana. Nah, dari sini saja tentu segala proses yang berlanjut di pihak kepolisian harus kita anggap tidak sah, karena yang dilanggar bukan lagi etik, karena yang dilanggar bukan lagi proses administrasi, yang dilanggar adalah undang-undang yang membatasi koridor. Dan ada dua undang-undang yang membatasi proses pemeriksaan terhadap Aiman di dalam dua koridor yang berbeda dan sama sekali tidak diproses. Jadi kalau pertanyaan apakah penggeledahan itu sah atau tidak, tentu sependapat kami tidak. Apakah proses ini sampai sejauh ini juga sah? Ya tentu menurut kami tidak. Baik. Karena berada pada koridor yang berbeda. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita bicara pada dua koridor itu, maka segala jenis informasi, narasumber atau informan yang menyampaikan pesan, memberikan data dokumentasi terhadap Aiman, itu justru harus dilindungi, gitu. Dalam konteks pemilu, dia bisa dikaitkan dengan status whistleblower, gitu ya. Dalam konteks Dewan Pers, dia adalah informan yang harus diuji dulu lewat mekanisme pers. Kira-kira begitu, siapa? Baik, Mas Julius, saat Aiman melontarkan informasi mengenai dugaan aparat tidak netral dalam pemilu, ini kan statusnya masih sebagai seorang wartawan. Namun kira-kira mengapa kemudian polisi terus mengejar narasumber yang memberikan informasi kepada Aiman hingga sampai menyita ponsel serta sejumlah media sosial milik Aiman? Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau pemeriksaan itu difokuskan pada person, subjek, siapa itu Aiman, dia berasal dari tim ses mana, caleg mana, segala macam, maka disinilah terjadi keliaran dalam pemeriksaannya. Harusnya yang dijadikan indikator itu adalah substansi dari kritik yang disampaikan Aiman. Dan ternyata kan ini juga yang sepengetahuan saya digunakan oleh pihak penyidik di dalam proses pemeriksaan. Kalau kemudian dia merujuk pada pemberitaan media massa, kalau dia kemudian mengambil bukti-bukti dari pemberitaan media massa, ini jelas koridornya berarti koridor Dewan Pers di bawah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Ini yang harus dilakukan. Makanya saya katakan kalau koridor ini tidak dilaksanakan, artinya keseluruhan prosesnya harus dianggap batal atau tidak sah, gitu. Nah,
Apakah apa namanya Aiman menyampaikan itu dalam konteks dia sebagai personal sebagai jurnalis, personalnya sebagai apa newscaster dan segala macam itu kemudian tidak menjadi pertimbangan lagi karena materinya sudah terkunci di situ. Ini adalah materi pemberitaan ini adalah materi jurnalistik yang diuji lewat mekanisme jurnalistik di bawah Dewan Pers. Hak jawab, hak tolak dan segala macam dan itu yang harus dilalui. Itu kaitannya dengan materi gitu. Oke, lalu bagaimana Anda melihat jalannya sidang peradilan hingga hari ini? Ya, menurut kami ya tadi hari ini pra-peradilan memanggil seorang ahli untuk membahas. Kalau saya berpendapat bahwa tidak perlu kita berpanjang-panjang cerita melihat mekanisme teknis dalam hal penyitaan harus ada izin pengadilan kecuali tertangkap tangan. Penyitaan harus didahului dengan pertimbangan ABCD segala macam dengan status harus tersangka kalau saksi. Saya tidak mau berpanjang-panjang ke sana karena menurut saya itu persoalan yang teknis. Yang saya sampaikan persoalan fundamentalnya dulu karena ini indikator kita dalam berdemokrasi. Ketika materinya adalah materi jurnalistik yang diperiksa, yang diuji, yang dijadikan bukti, maka berhenti negara demokrasi mewajibkan siapa kata kuncinya adalah mewajibkan pengujiannya dengan mekanisme pers di bawah undang-undang pers yaitu melalui Dewan Pers. Ketika sudah melampaui koridor itu, maka kita sedang melampaui apa yang diatur oleh hukum, kita sedang menyiasati, menyurangi, kita sedang mengangkangi demokrasi kita karena Dewan Pers, pers dan jurnalisme adalah satu dari empat pilar demokrasi gitu. Baik, terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI telah bergabung bersama kami di AINews sore.